Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya Cipta Rumanto dalam World Hunter. Boom. Oke, sekarang bulan 3, teman-teman. Kurang lebih sekarang tanggal 20. Jadi, aku mau mempresentasikan satu senapan yang sebetulnya kemunculannya di Indonesia tuh belum terlalu lama. Bisa terhitung dalam beberapa minggu ke belakang, dan ini adalah senapan yang ke-10 World Hunter mengeluarkan untuk para breeder di Indonesia. Dan senapan Hunigan yang ke-10 ini dipesan oleh Bapak Tri di Jawa Timur, teman-teman. Jadi beliau memesan beberapa minggu yang lalu untuk disiapkan satu unit Hunigan dengan versi tabung 300cc menggunakan Inocom version. Jadi senapan ini akan kita coba bahas yang dipesan oleh Bapak Tri di Jawa Timur. Oke, teman-teman. Untuk laras kita menggunakan WH1 full alur, teman-teman. Ini laras ini udah sangat teruji sekali di lapangan. Kemudian dari segi akurasi, kekuatan bahan, kemudian speed, ini sangat teruji sekali. Kenapa kita gunakan full alur? Karena memang senapan ini diperuntukkan untuk target-target hewan besar. Jadi kita membutuhkan daya rusak yang cukup lumayan padat. Makanya kita menggunakan WH1 yang versi full alurnya seperti itu. Untuk frame kita original. Kita gunakan frame yang solid juga, kemudian modifikasi pada bagian box trigger. Ini kita modifikasi model saber, sehingga senapan ini bisa menjadi sebuah karakter yang kuat untuk Wild Hunter seperti itu. Untuk rail kita gunakan rail 22, jadi menambah kesan garang pada senapan ini kita pasangkan rail 22, teman-teman. Kemudian untuk adapter kita gunakan full stainless. Kenapa kita gunakan stainless? Karena memang senapan ini punya tekanan yang lumayan tinggi, jadi kita pastikan semuanya mempunyai bahan yang solid, bahan yang tentunya terbaik seperti itu. Untuk manometer di bagian samping kanan, kemudian untuk konektor pengisian kita menggunakan mini coupler di bagian samping kiri, teman-teman bisa lihat. Untuk tabung kita gunakan 300cc bahan karbon, ini dibuat di Korea, dan biasanya tabung ini digunakan untuk perusahaan FX Airgun, di senapan-senapan FX Impact, kemudian Dreamline, dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman di Indonesia yang sudah mengetahui tabung ini, dan kualitasnya yang sangat proper sekali digunakan untuk senapan-senapan dengan kualitas yang prima, seperti itu. Kemudian untuk hand grip kita gunakan karet, teman-teman. Wow, seperti ini. Mantap sekali. Jadi kenapa kita gunakan karet? Karena memang ketika berburu di dalam hutan, seringkali kita menjumpai lokasi-lokasi yang becek, kemudian berlumpur. Jadi ketika kita gunakan hand grip yang tidak berbahan karet, biasanya dia sedikit licin dan nggak jarang sekali tangan kita merasa tidak nyaman ketika memegang hand grip, ketika handlingnya tuh kurang enak ya. Adjuster power ini terdapat di samping bagian kiri, teman-teman bisa lihat. Di samping bagian kiri teman-teman bisa adjust di sini. Kemudian kita bisa gunakan peredam. Kita gunakan peredam OD38. Dan kebetulan Bapak Tri juga memesan peredam OD38 untuk dipasangkan di senapan ini. Makanya kita udah cek. Ini sama dengan diameter frame yang kita buat. Kenapa kita buat sama? Karena agar serasi ya, ketika dipasangkan peredam OD38 seperti ini. Untuk rail bagian bawah kita gunakan Picatinny. Jadi ini bisa dipasangkan bipod. Senapan ini bisa dipasangkan bipod, dan itu bisa membuat senapan semakin gagah lagi ketika dipajang ataupun dibawa ke dalam hutan seperti itu. Tekanan kita gunakan tekanan di 3000 PSI. Jadi berhubung senapan ini didesain untuk tekanan-tekanan tinggi, makanya kita adapternya kita gunakan stainless solid dan pengisiannya di 3000 PSI. Kemudian untuk teleskop kita gunakan Discovery, teman-teman. Jadi teleskop ini cukup lumayan bisa mengawaki si senapannya dan sangat proper sekali dipasangkan di Hunigan ini. Wow. Kita dengarkan suaranya menggunakan peredam. Ini super senyap sekali ya, teman-teman, ketika dipasangkan peredam ini. Wow. Jadi tidak mengganggu sama sekali pendengaran teman-teman ketika menembakkan senapan ini, karena memang sangat senyap ya. Seperti ini. Wow. Mantap sekali teman-teman. Untuk pengisian teman-teman bisa melakukan pengisian
menggunakan scuba ataupun pompa ataupun kompresor ya. Jadi banyak sekali cara untuk mengisi senapan ini karena sudah universal. Kemudian untuk sanggahan bahu ini sudah terdapat pada bagian belakang, jadi ini memudahkan kita dalam membidik juga seperti ini. Wow, enak sekali teman-teman, handlingnya juga enak sekali. Kemudian untuk bahan duralnya kita gunakan selalu 7 bahan dural seri 7. Kenapa kita gunakan dural seri 7? Yang pertama adalah stabilitas dari bahannya cukup luar biasa, baik sekali. Jadi ketika kita pasangkan di satu produk atau satu senapan, itu bisa bertahan belasan tahun ya untuk bahan-bahan seperti ini, asalkan senapannya tidak terendam. Dan itu biasanya kalau misalkan terendam, itu biasanya ada kemungkinan korosi. Makanya kita harus betul-betul merawat senapan ini dengan baik agar bisa bertahan lama seperti itu. Kemudian untuk mounting kita gunakan markul. Kita gunakan yang kaki 22, tube 30. Ini membuat kesan senapan semakin garang lagi, semakin gagah. Makanya kita pasangkan yang ini. Untuk sistem pewarnaan kita menggunakan anodizing. Jadi sebelumnya kita sandblasting dulu, sandblast kemudian kita anodizing, kemudian yang terakhir kita airbrush. Jadi warnanya wow, sangat cantik sekali, sangat muncul sekali apa kesan elegan dan casualnya pada senapan ini. Gak usah pakai panjang kali lebar, senapan ini kita akan langsung kirim ke Bapak Tri di Jawa Timur, dan mudah-mudahan beliau suka dengan senapannya. Dan ini adalah senapan ke-10 ketika kita posting unit Hunigan, dan udah ada 10 orang di Indonesia yang menggunakan ini. Dan mudah-mudahan ini adalah sebuah kualitas senapan yang memiliki kualitas yang bisa dipertimbangkan seperti itu ya. Oke, thank you banget sudah menonton video ini. Mudah-mudahan Bapak Tri suka dengan senapan ini di Jawa Timur. Jadi aku selalu ingin mengingatkan kepada teman-teman, maraknya penipuan senapan di Indonesia itu sangat beragam sekali. Jadi untuk mengantisipasi dan meminimalisir kejadian itu terjadi, Wild Hunter hanya punya satu kontak saja di 0895-3328-03375. Itu kontak Wild Hunter. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin berhubungan langsung dengan Wild Hunter, usahakan video call satu kali untuk memastikan bahwa itu adalah saya. Thank you banget. See you next time. Boom! Ini pedang. Ini ada kaos Wild Hunter Hunigan. Oke.